Ya, pemirsa, kembali di Hot Ekonomi, kita kemudian akan membahas beberapa tantangan untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketahanan pangan, gitu ya. Satu hal yang juga cukup menjadi perhatian adalah bagaimana di Indonesia masih terjadi alih fungsi lahan. Dari setiap tahunnya terdapat 100.000 hingga 150.000 hektar lahan sawah dialihfungsikan dan untuk fungsi banyak sekali gitu ya, yang tentu saja ini akhirnya tidak menjadi lahan pertanian lagi. Sejauh mana ini akhirnya juga mungkin menjadi challenge untuk dapat merealisasikan Indonesia memiliki ketahanan pangan di beberapa waktu ke depan, Pak Mukti? Baik, saya kira kalau kita bicara apa pangan ya, kita jangan bicara hanya masalah beralih fungsinya lahan. Kita harus bicara secara keseluruhan, secara holistik. Kita menghadapi masalah adalah bahwa kita harus memberikan makanan kepada lebih dari 250 juta. Itulah yang harus disediakan oleh pertanian. Kemudian proporsi penduduk miskin itu juga masih cukup besar, lebih dari 11%. Kemudian kita juga ketergantungan pangan kita terhadap beras itu juga masih sangat tinggi. Makanya tadi disampaikan kita sebenarnya punya potensi untuk diversifikasi ke bidang lain. Kemudian tadi Mas Bibi sampaikan konversi lahan. Kita memang lebih dari 100.000 hektar yang harus kita ganti lah. Kemudian juga sebaran produksi pangan kita antara pusat-pusat pangan dengan jumlah penduduk. Kita kan kalau kita bicara pangan sebenarnya yang lebih produksi yang tertinggi kan di Jawa, mungkin sebagian nanti Sumatera dan sebagian Sulawesi. Tapi kalau yang di daerah Kalimantan sekali itu kan belum menjadi produksinya masih harus kita penuhi. Nah dari hal-hal seperti itulah, maka kita pertanian melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hal. Nah salah satunya kita setiap tahunnya juga harus melakukan cetak sawah baru. Kita memang menargetkan setiap tahun bisa lebih dari 100.000 hektar. Kita alokasikan cetak sawah baru. Kemudian kita juga melakukan optimasi lahan. Jadi yang misalnya yang satu tahun biasanya hanya satu kali tanam atau satu setengah kali tanam, kita tingkatkan menjadi dua. Nah, ini berarti luas tanam kita, luas panen kita akan menjadi meningkat. Kemudian kita juga bantu benih. Kita bantu benih dalam rangka untuk meningkatkan, terutama benih unggul, meningkatkan produksi petani kita. Kemudian yang berikutnya kita bantu petani dengan alat mesin pertanian. Karena ini juga dengan alat mesin pertanian, efisiensi penggunaan lahan juga menjadi lebih baik, termasuk dalam waktu panen dan sebagainya. Itulah hal-hal yang kita lakukan sehingga apa yang menjadi masalah misalnya ada konversi lahan yang sebesar itu, dengan upaya kita meningkatkan cetak sawah baru, optimasi lahan, nampaknya ini bisa. Cetak sawah baru ini artinya akan menggunakan lahan yang nanti dibebaskan oleh pemerintah, atau sebetulnya ada lahan milik pemerintah sendiri yang akan digunakan untuk lahan cetak sawah ini umumnya adalah lahan yang miliknya petani yang selama ini terbatas karena tidak ada akses untuk sumber air. Kemudian yang kedua adalah lahan-lahan yang APL. Lahan APL adalah areal penggunaan lain yang sebenarnya itu wewenangnya ada di Pak Bupati. Ini yang menjadi objek pencetakan sawah kita. Dan tentunya ini adalah semuanya untuk petani. Baik. Dan selama ini memang kita juga melakukan kerjasama dengan TNI dalam rangka karena TNI juga punya teknologi dan juga dia punya kapasitas untuk melakukan pencetakan sawah dengan bersama-sama dengan kita. Dan alhamdulillah cetak sawah juga sudah mulai menunjukkan hasil. Baik, Pak Bayu, terkait dengan konversi lahan ini, kita ternyata juga memiliki Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Tanah Berkelanjutan, yang ini kemudian akhirnya beberapa pihak agak sedikit meragukan karena konversi lahan setiap tahun masih banyak gitu. Sejauh mana ini masih cukup menghantui cita-cita Indonesia memiliki ketahanan pangan di masa depan? Ya, yang pertama kita harus sadari bahwa tanah kita ini atau lahan kita di Indonesia itu tidak banyak. Jadi kalau kita masih sering selalu saja mengingat-ingat lagunya Gus Plus itu, itu menurut saya itu adalah tahun 70, itu sudah 40, hampir 50 tahun yang lalu, dan itu sudah sama sekali berbeda sekarang suasananya. Jadi pertama mari kita sadari bahwa lahan pertanian kita terbatas. Tidak banyak alternatifnya. Kenapa? Kalau kita mau memaksa untuk melakukan perluasan,
maka terpaksa kita harus mengorbankan hutan atau kawasan-kawasan yang memang tidak boleh secara ekologis gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan optimasi dari yang ada sekarang. Yang sudah ada dijaga, jangan sampai kemudian satu mubazir tidak dipakai, karena kita tahu banyak sekali lahan pertanian kita yang setelah beralih fungsi, terutama beralih milik, dia kemudian dibiarkan, tidak dimanfaatkan, atau tadi beralih fungsi. Jadi undang-undang perlindungan lahan berkelanjutan itu tidak bermaksud untuk mengurangi hak daerah-daerah atau hak yang bersangkutan, petani yang pemilik yang bersangkutan mendayagunakan lahannya. Tapi kita betul-betul kalau sampai kita nggak punya lahan pertanian itu mau tanam di mana? Pak Bayu, terkait dengan komitmen pemerintah sendiri akhirnya untuk bisa menyediakan jumlah lahan yang besarannya ideal lah ya untuk pertanian, seperti apa? Artinya kita kemudian sekarang belakangan sedang membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi, untuk di industri dan lain sebagainya gitu. Komitmennya sendiri untuk kemudian ya oke, kalau kita bicara Jakarta, tahu saya ada sawah abadi gitu ya, tapi kemudian daerah lain tidak memiliki apa namanya komitmen sekuat ini. Jakarta saya kira nggak ada sawah abadi ya, sudah nggak ada sawahnya. Jadi kalau menurut saya di beberapa, makanya tadi itu, jadi kan dasar undang-undang ini beberapa daerah memang sudah melakukan, tapi menurut kami terlalu sedikit yang melakukan seperti itu, menjadikan sawah mereka atau lahan pertanian mereka abadi. Itu, tapi itu saja tidak cukup. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan produktivitas dari lahan-lahan itu. Dan juga jangan lupa soal air. Tidak akan ada artinya lahan tanpa air. Tadi Pak Muti juga mengatakan itulah dasar membangun irigasi. Tapi air tanahnya sendiri, air permukaannya juga semakin terbatas. Jawa ini sudah stres air sebenarnya. Jadi itu juga harus kita jaga. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada artinya tanah, tidak ada artinya kalau petaninya tidak sejahtera. Jangan lupa hampir 100% produksi pangan kita itu basisnya petani kecil, bukan corporate, bukan perusahaan besar. Jadi tadi angka investasi yang ditunjukkan itu sebenarnya lebih merupakan angka PMDA, kemudian PMDN dan PMA, itu kan perusahaan. Petani sebenarnya melakukan investasi sendiri. Investasi dari pemerintah itu baik dan itu memang selalu ditunggu oleh petani. Tapi itu pun juga hanya sebagian. Kita juga harus memfasilitasi satu peningkatan produktivitas petaninya sendiri. Dan yang kedua, bagaimana petani masih tetap mau bertani. Dan itu dengan cara, ya petaninya harus sejahtera dong. Harus kita jaga pendapatan mereka. Baik, Pak Mukti. Seperti apa? Iya, memang itulah yang kita hadapi. Makanya pemerintah sebenarnya dalam rangka upaya untuk meningkatkan pendapatan ataupun kesejahteraan petani, kita terpaksa, ya memang harus memberikan input subsidi ya. Itulah yang kita berikan, kita memberikan subsidi dalam bentuk benih gratis, kemudian untuk alat zarat mesin pertanian, kemudian irigasi, perbaikan irigasi dan sebagainya. Dan di ujung-ujungnya kita itu menerapkan HPP. Ya. HPP itu sebenarnya untuk mengontrol bahwa memastikan pendapatan petani itu lebih baik ya, ataupun jangan sampai petani itu sampai rugi gitu. Yeah. Itulah yang kita lakukan. Nah, cuma memang sekarang ini HPP yang sudah kita kenakan baru di beras ya. Baru beras sekarang HPP kita 3.700. Kemudian sekarang ada fleksibilitas sampai 20%. Jadi bisa 4.440. Jadi ini cukup bagus kalau untuk petani. Kemudian untuk komoditi lain HPP ini ada tapi belum bisa dieksekusi dengan baik. Karena kalau yang tadi HPP untuk beras itu memang Bulog sudah menjadi diberi tanggung jawab untuk memastikan kalau HPP harganya turun misalnya sekarang lebih dari turun menjadi 4.440 wajib untuk membeli. Itu salah satu beberapa instrumen yang meningkatkan petani gitu ya. Baik, oke, kita akan jeda sejenak, kita akan menjelaskan usaha jeda berikut ini. Bapak-bapak pemirsa, tetap di Hot Ekonomi, kami akan segera kembali.